kalau nanti ada rezeki kita hubungi yang Jepara, soalnya ditunggu memang kabarnya. Oh, berarti rencananya kalau apa ini keluar dua bos ya? Dua, keluar dua. Sumberi Sewu keluar, terus ke Jepara keluar? Keluar. Nah. Bismillah pokoknya, yang penting punya rezeki, kita berangkat dua lokasi. Oke, siap. Bos, spek yang dibawa sekarang, ini yang dibawa ke Sumberi Sewu atau yang lain? Yang ke Sumberi Sewu sih, tetap. Tetap yang ini? Ya, tetap. Semua ini bos ya? Tetap, ya semua. Semua yang dibawa ke Sumberi Sewu, teman-teman. Hai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Sandi Channel Audi. Jangan lupa ya. Tegir luarin dah. Ocol lele mas yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber Sandi Channel Audio. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di desa Lembengan, teman-teman ya, Lembengan. Kali ini untuk acaranya kurang paham saya, teman-teman, nikahan atau gimana ya, yang punya acara di sebelah sana. Kali ini soundnya kembali bersama Casanova Production, teman-teman. Casanova Production, aura Sumberi Sewunya keluar, teman-teman. Ya, pakai 10 subwoofer dengan box andalan CLA, teman-teman ya. 10 subwoofer, teman-teman. Oke, untuk speknya tetap sama, teman-teman. Kalau arahnya pas lap, teman-teman. Arahnya pas lap. 10 subwoofer. Untuk arai sebelah kiri 4, sebelah kanan 4, ada 8 arai dobelan ya teman-teman. Lo bawa 3 ada di tengah. Ini aura-aura Sumberi Sewu, teman-teman, suaranya, dan tempatnya juga los. Info tak lagi kita tanyakan, Pargoy apa enggak, teman-teman ya. Ini lokasinya buat yang Pargoy, enak luas, teman-teman. Yang punya acara di sebelah sana. Nah, itu dia, teman-teman. Kayaknya nikahan ya. Oke. Okay. Lanjut ke power, teman-teman. Kali ini powernya bawa berapa ini? 10 7 11, teman-teman ya. Bentar, enggak kelihatan. Ada 11 power. Nah, ini 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sini 5. Untuk subwoofer pakai pas lap ya, teman-teman. Pakai pas lap. Untuk low mid-nya ada Extreme SPL ya, ada RDW. Ini untuk low mid-nya, teman-teman. Dan ke apa? Kelistrikan pakai genset ya. Tuh ada di sebelah sana. Genset andalan tuh sebelah sana ya. Nah, itu. Kalau dead ini mungkin untuk lampu, teman-teman. Tampilan belakang seperti biasa, seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita coba ke operator, teman-teman. Kita bincang-bincang sedikit dengan bos. Kemarinnya sempat gak ketemu ya, sama bos Haji Rocky, teman-teman. Tapi kali ini sudah hadir di tempat. Kemarinnya kan kita bincang-bincangnya sama Mas Herin, teman-teman. Tan bos. Duduk sudah bos, duduk bos. Bos, mabur. Bos Haji Rocky, gimana kabarnya bos? Alhamdulillah sehat. Kemarinnya yang di mana, di Pelalangan sampean udah ada bos, sama Mas Herin kemarinnya. Jadi sekarang ke bosnya langsung ya. Bagian ini tidak mau buru semua ini. Sepuluh subwoofer bos ya? Ya, siap. Acaranya pernikahan bos. Pernikahan. Kira-kira nanti. Besok jadinya, Mas. Besok. Kira-kira ada Pargoy enggak, Mas?
Kalau Pargo itu lihat kondisi lah. Yang penting kita disewa spek seperti ini, terus ntar lagi pemasangan lampu kok, ada lampunya. Pakai lighting ya? Lighting. Pakai berapa, Bos? Yong. Yong lighting. Yong lighting. Pakai berapa, Bos? Itu lightingnya beamnya ada 6, parletnya ada 8. Parletnya ada 8. Ya. Ala perindapan, Bos ya? Ala perindapan. Aslinya pengennya 12 sih, ya. Tapi ya gitu masih. Nunggu waktu. Nunggu waktu. Setelah ini job kemana, Bos? Tanggal 23 kita di Sumber Pinang 12 subwoofer. 12 subwoofer, full lighting, full Pargo, Bos. Full Pargo kalau Sumber Pinang. Kalau Sumber, oh berarti itu sudah fix ya? Fix Pargonya. Fix Pargonya. Kalau di sini berarti belum tentu. Ya 50-50 dah, lihat besok dah. Kalau besok memang udah ada yang joget ya mau apa boleh dikata kan. Semoga saja tidak ada pendekar, Bos ya. Ah iya, betul. Soalnya pendekar. Di sini banyak pendekarnya, Bos. Betul. Pendekar itu yang bahaya itu. Nah. Terus ini, Bos, kemarinnya saya sempat tanya ke Mas Sherin untuk tahun depan itu mau ke Sumber Sewu atau Jepara. Kalau bosnya sendiri gimana? Kalau kita sih pengennya dua-duanya, tapi nunggu masih. Keputusannya nanti di bulan 8. Bulan 8? Bulan 8 keputusannya. Karena cuma kalau Jepara kan cuma butuh 12 subwoofer. Kalau yang di Sumber Sewu sudah, persiapan Sumber Sewu sudah ada. Cuma yang ke Jepara, kalau nanti ada rezeki, kita hubungi yang Jepara. Soalnya ditunggu memang kabarnya. Oh, berarti rencananya kalau apa ini keluar dua, Bos ya? Dua, keluar dua. Sumber Sewu keluar, terus ke Jepara keluar. Keluar. Nah. Bismillah pokoknya, yang penting punya rezeki, kita berangkat dua lokasi. Oke, siap. Kita selalu mendoakan, Bos, Casanova ini. Nah, gini, Bos. Misal ya, keluar ke Sumber Sewu dan Jepara. Ya. Bosnya ada di mana? Ya, nanti dah, rahasia itu. Rahasia. Apa yang Jepara, apa yang Banyuwangi, rahasia lah. Gini aja, Bos. Kalau misalnya Bos ke Jepara, yang Sumber Sewu kasihkan saya aja, Bos. Siap, sudah. Oke, seperti itu, teman-teman, ya. Okay. Info tahun depan. Insya Allah, Casanova keluar dua, teman-teman. Kalau untuk tahun-tahun ini, masih banyak yang bertanya, cuman sih. Antara Nungko Jejer, terus... Mana itu? Sidoarjo. Terus Pasuruan, Bos, ya? Pasuruan, terus Banyuwangi juga ada. Cuman yang ACC di Banyuwangi untuk bulan 9 ini live sama itu, One Pro. One Pro? Ya. Live-nya di Banyuwangi, tanggal berapa, Bos? Tanggal 13 bulan 9 masih. Tanggal 13 bulan 9, infonya itu, teman-teman, ya. Itu kalau nggak salah acara pemuda sih, pemuda itu. Ini, mana ini? Tiga kecamatan kalau nggak salah itu, apa dua kecamatan. Acaranya? Kalau informasi untuk malam pertama itu Pargoy, terus Pargoy. Paginya itu Left Dangdut One Pro. Left Dangdut, oh acaranya seperti itu di Banyuwangi, teman-teman. Oke, itu, kita gimana, Bos? Untuk yang ini masih belum ACC juga sih, tanggal berapa ya? 14 bulan berapa ya? Juli, 14 Juli. Bulan Juli, Banyuwangi juga. Belum ACC tapi masih. Lah itu yang acara sama One Pro itu bawa berapa, Bos? 12 sub. Terus yang ini, yang Juli? Informasinya anak-anak sih minta 8, cuma 8. 8 sub. Acaranya? Acaranya kirap di Muncar kayaknya. Kirap di Muncar. Oh, kirap. Itu ini ya, Bos. Apa? Pakai truk, Bos? Pakai truk. Oh, pakai truk, teman-teman. Kirap di Banyuwangi. Oke, saya doakan semoga sukses selalu, Bos, ya. Amin. Sukses selalu jobnya, lancar jobnya. Amin. Dan semoga doanya tadi semoga keluar dua, Bos, ya. Amin. Ya kalau bisa keluar tiga, Bos, ya. Wah, jangan, Bos. Bos, spek yang dibawa sekarang, ini yang dibawa ke Sumber Sewu atau yang lain? Yang ke Sumber Sewu sih, tetap. Tetap yang ini? Ya, tetap. Semua ini, Bos, ya? Tetap, ya, semua. Semua yang dibawa ke Sumber Sewu, teman-teman. Sekarang mixernya bawa X32, Bos, ya? Ya, betul. X32. Terus untuk listrikan pakai genset tetap, ya? Tetap yang biasanya, ya? Oke, siap. Terima kasih atas
pemasangan lampu. Ntar lagi lampunya datang. Oh ini teman-teman, lampunya datang, sama lightingnya teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya bos ya. Oke siap. Kalau di anu lagi jangan lari bos. Kita kan teman-teman ini butuh informasi bos. Saya itu nggak biasa ngomong kayak gini soalnya. Gitu. Saya biasanya mengisi di masjid gitu. Adan. Oke, si bos Kasanova. Terima kasih bos ya. Oke. Kita langsung request lagu teman-teman. Kasanova Audio Jember and Wong Bebas Project. Aduh.